Dan 300 puskesmas lebih itu selama 1 tahun pemanasan terus dengan sistem distribusi itu. Sehingga sekarang kalau Jakarta ditanya target vaksinasi, targetnya udah 105% tercapai. Jadi terlampaui. Nah, sementara tetangga, ada yang masih 15, ada yang 20. Nah, problemnya adalah kami ini tidak boleh masuk wilayah yang bukan wilayah DKI. Dan tapi kita koordinasi dan lainnya kerjakan. Malah justru menurut kami ini salah satu tantangan penting untuk membuat sebuah kerja struktural agar di sebuah kawasan itu ada mekanisme bekerja bersama.